Nih, abang yang punya, bang? Yang punya, Aerox. Agendanya apa aja? Agendanya apa aja, Aerox? Door test sama ganti pelek aja. Ganteng nih, OTW ganteng ya? Jadi ini agendanya. Nih, Aerox agendanya apaan, bang? Ganti pelek sama door test. Ganti pelek sama door test. Wih, mantep banget. Paket lengkap dong ya? Paket lengkap. Sok belakang ganti DBS yang 280 juga ya? Iya. Berarti downsize juga. Terus sok depan downsize, downsize berapa nih? 4 cm. 4 cm? Iya. Anjay. Mantap betul. Ini udah nih yang ini ya? Belum. Belum. Peleknya pakai pelek apa? TND Bintang? Iya. Anjay. Mantap betul. Ini peleknya nih kayaknya. Oke, ini peleknya benar berarti ini VND V-Speed. Ada 3 lubang disnya ya. Ini abang yang punya, bang? Yang punya, Aerox. Agendanya apa aja? Agendanya apa aja, Aerox? Door test sama ganti pelek aja sih. Oke. Wah, ganteng nih, OTW ganteng ya. Tadi pas datang tampilannya standar. Pulang-pulang berarti udah buset, ganteng banget nih pas ini. Oke. Orangnya udah nungguin dari tadi. Selesai maghrib kita break dulu tadi, nggak enak gue jadinya sama orangnya. Tapi ini udah kelar sih. Nih, jadi yang terpasang itu pelek belakang, pelek depan belakang itu dari VND V-Speed, VND Bintang lah ya simpelnya. Nah, sok belakang ini pakai DBS yang ukuran 280 downsize, sama sok depannya di downsize 4 cm. Paling yang kurang dari setelan yang sekarang paling cuma bannya doang nih. Soalnya ini kan ban masih pakai yang standar ya ukurannya ya. Jadi masih kayak kalau kata anak-anak zaman sekarang mah ban puso ya, ban puso. Masih gede. Ini tinggal enaknya nih ban depan dipindahin ke belakang. Nah, ban depan nih nyari lagi nih, di downsize lagi, diturunin lagi. Soalnya gede banget tuh. Tapi oke sih looknya lumayan daripada yang tadi standar. Ih, seksi euy. Gantengnya euy. Oke, jadi buat tips ganteng ya. Tips ganteng Aerox New. Downsize, ganti pelek bintang. Suka banget nih gue tampilannya. Cinematic look.